Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Edi Prabowo dan juga istrinya Iis Rosita Dewi menjadi saksi dalam sidang terdakwa Suharjito, pemilik PT Dua Putra Perkasa di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Suharjito didakwa dalam kasus suap izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020. Dalam kesaksiannya, Edi Prabowo pun mengakui jika dirinya kerap mendisposisikan sejumlah kewenangan dan kebijakan kepada kedua staf susnya, yakni Andrew dan Safri. Namun Edi Prabowo membantah jika disposisi kepada dua stafnya sebagai langkah buang badan. Jika nantinya ada pelanggaran maupun kesalahan yang terjadi, sidang yang mengagendakan pemeriksaan saksi ini menghadirkan 8 orang saksi yang diajukan oleh Jaksa KPK. Baik, kenal berarti. Nah, apakah mempunyai hubungan keluarga? Ya. Itu biasa Bapak setelah menerima surat permohonan itu Bapak disposisi ke tim due diligence. Benar Pak? Kalau yang ada hubungannya dengan lobster, ya, kita yang berhubungan dengan lobster Pak, dengan ekspor lobster ini Pak. Betul Pak. Bapak disposisi ke siapa? Saudara Andrew atau saudara Safi? Atau bisa dua-duanya?